Apakah pendapat tentang kitab Allah, Syariat dan Hakikat yang dikritik baru-baru ini? Saya belum baca kitab itu, memang saya dengar, tapi sebelum baca, jadi saya tak boleh nak memberikan komen apa-apa supaya tidak tergelincir memberikan satu komentar yang saya belum baca. Dan kita tidak menghukum apa itu penulisan melalui tajuknya. Apa kata orang itu? Ya itu. Jangan hukum buku dengan melalui kulitnya.